very, very idealistic, very rebellious. Kalau kita kata sembahyang itu bagus, dia lagi tak nak sembahyang. Kalau kita puasa, kalau tak puasa, dia lagi hero. Dia makan dekat tempatnya, lagi hero. Dia bermain je. Tapi kaedahnya macam mana nak merawati ni, kan? Saya pengurusi pusat anti dadah, Puspen eh, di Melaka. Kita bawa muzikir kita, tim dengan satu pertama kita bawa ke Melaka. Kita ada tim kita, pertama dah wujudkan ni, satu pertama. Satu pertanaman ini kumpulan nasyid lah. Yang kita gemelingkan termasuklah anak saya, Johan Arif lah. Johan Arif Syarif kan? Dia pun salah seorang anggota satu yang memperkenalkan lagu-lagu cinta Allah, cinta Rasul. Yang kita buat sebagai alternatif kepada hiburan kepada, bukan hanya pada orang muda, kita orang tua pun dengar sedap. Suka. Betul? Tapi kalaulah you mendengar tu dengan pengalaman you ni ada ingat Allah, ada kenal Allah lagi seronok. Jadi kalau itulah caranya, maka kita ingat kita nak bawa lah kaedah kita berdakwah terus zikir. Kan? Terus zikir ni pada kalangan orang-orang muda. Kalau mereka minat, tapi payah nak bawa dia orang ni. So kita kena ada satu cara supaya kita boleh dekati dia orang ni. Jadi kalau kita nak mendekati dia orang, mari kita pergi masjid, kita berzikir. Tak datangnya. Betul? Mari kita pergi jumpa guru ni, belajar zikir. Tak datangnya. Mari kita pergi ke Karnival Islam. Kita ramai-ramai dengar dan kita sama-sama berzikir. Ya, ramai-ramai. Dia dah berada dalam kalangan tu. Dekat atas berzikir, kat sini kan. Ini yang kita bawa dalam penjara dan ini juga yang kita bawa dalam pusat serenti ni, yang tidak dah ni. Betul? Maknanya dia akan ikut. Bila dia ikut, mula-mula seronok. Sekali seronok, dua kali seronok. Lama-lama dia datang dia punya, kalau dalam kaedah orang masyarakat dia gezuk. Maknanya dia mencapai tahap dia seronok berzikir. Bila kita nak sampai ke tahap inilah supaya mereka seronok berzikir. Jadi bila dah mula berseronok, jadi kita kalau nak lagi ni, mari kita datang masjid ni. Atau mari kita datang ke tuan guru ni. Contohlah. Tapi mesti ada satu kaedah yang populis. Yang secara tak langsung mereka akan ikut. Ini yang cuba kita cuba terapkan. Di kalangan memang payah. Kecuali kalau mak bapaknya daripada kecil, dah ajak dia orang, ngajar berzikir daripada kecil. Tapi sekarang alhamdulillah. Mak bapak dah hantar banyak, hantar anak-anak ke sekolah tahfiz. Kan? Ada yang apa ni dah sedar tentang pentingnya generasi ulul albab besok ni. Kan? Maknanya kepentingan agama ni telah mula dirasai oleh umat Islam sekarang. Kan? Sekarang. Jadi kita nak cuba. Maknanya bukan mudah you katakan you nak berdakwah dengan budak-budak yang terlibat dalam kes tragedi pembakaran Ma'at Hafiz di Keramat. Contoh. Ini juvenile delinquency ni, apa ni, nak kata keruntuhan akhlak, mereka budak lagi. Dia orang tak tahu. Dia orang budak. Jadi mak bapak dia orang mungkin ada masalah-masalah mereka yang tersendiri. Mungkin sistem persekolahan kita pada ketika itu juga menghadapi dilemanya sendiri. Dia buang budak-budak ni daripada sekolah. Budak-budak ni tak ada yang siapa yang nak sambut. Kita mungkin kepimpinan setempat overlook. Akhirnya yang jadi mangsa, dia orang jadi mangsa, jadi budak-budak yang nakal, yang terbabit dan tragedi juga menjadi mangsa kerana sampai terkorban. Ini realiti dalam masyarakat kita tau. Yang patut kita fikir sama-sama ni, macam mana, apa kaedah yang terbaik supaya anak-anak ni perkara tak berlaku lagi lah. Supaya ada perasaan kasih sayang antara umat Islam, antara manusia sama manusia, antara kita dengan binatang, wa'imah pun. Dengan pokok, wa'imah pun. Itu Islam. Kan, apatah lagi kalau nak membunuh, ini nilai-nilai ini tak ada dekat dalam doa. Salah siapa ni? Jadi kita ni di pertama ni kalau boleh nak bantu kita tak ada kekuatan. We can only assist kerana kita ni NGO. Kita pun NGO kita bergerak atas dana, atas ihsan orang-orang Islam, atas dasar kawan-kawan. We don't have direct grant ke apa, tapi kita akan cuba minta dalam kerajaan. Kerana
apa yang kita nak buat ini adalah untuk kepentingan ummah pada akhirnya. Kan kita ni hanya tools, is one of the tool. Kan? Muktamad pertama ni hanyalah satu alat kepada umat Islam supaya kita dapat mensejahterakan. Ini kita nak fikir. So macam mana soalannya, macam mana kita nak dekati anak-anak ni? So, kalau kita we cannot go direct to the children, we go to the fathers, we go to the parents. Kan? Kalau boleh lah, ini yang kalau boleh karya-karya masjid-masjid ni ada tarikan supaya ibu bapa yang ini mahu ke masjid, bawa anak-anak dia ke masjid, dengar kuliah di masjid. Kalau pun tidak, pergilah pada guru-guru yang ada, yang ada majlis-majlis usrah ni kan eh, supaya terbuka. Bila dah terbuka, kalau ada guru-guru mereka yang berminat nak mendekatkan lagi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak belajar berzikir, ada gurunya. Kalau tak ada, datang ke pertama. Kita akan tunjukkan lagi-lagi guru-guru setiap lagi yang ada guru-guru tarekat, yang ada guru-guru zikrullah. Kan? Bila kita dah mula berzikir, dah mula mahu baca Quran, dah mula mahu berselawat, bila jam kita tak ada yang lain, kita berselawat. Bila jam kita baca ayatul kursi, bila jam kita baca kul huwa apa yang kita tahu, kan itu bagus. Betul. Akhirnya jiwa kita menjadi jiwa yang Islam. Jiwa seorang mukmin. Kan? Kalau dah bapa mak bapa dah dapat jiwa ni, dia akan terapkan pada anak-anak dia. Masyarakat muda atau insan secara manusia secara lahirannya, semua manusia pada lahirannya mempunyai tiga paksi penting. Dia ada paksi fikir, dia ada paksi buat, dan dia ada paksi rasa. Fikir, buat, rasa. Ya. Jadi bila dia tengok bola, dia akan ada rasa fikir, dia akan rasa buat, dan dia akan ada rasa pun. Begitu juga makan, begitu juga segala perbuatan. Melainkan dalam perbuatan-perbuatan ibadah, ya, kurang elemen rasa, seronok dalam ibadah. Ya. Ini rata-rata menjadi satu masalah dalam masyarakat. Ya. Sedangkan ada hadis sallallahu alaihi wasallam yang sahabat tanya kepada sallallahu alaihi wasallam, apakah perkara yang paling penting untuk kita ajar anak-anak kita? Sallallahu alaihi wasallam jawab, pertama adalah cinta kepada sallallahu alaihi wasallam, dua adalah cinta kepada ibu bapa, tiga cinta kepada Quran. Tiga perkara yang penting semua paksi kepada cinta, perasaan. Ya. Jadi perasaan ini datang, ini masalah hati, masalah emosi. Jadi salah satu isu dilema agama ini adalah kekurangan kepautan hati anak-anak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah Subhanahu taala. Paut hati. Dia kurang apa ni? Kurang apa tu? Dia bukan fikir. Kat sekolah dia belajar. Dia belajar hukum, dia belajar mengaji. Tapi kurang tautan hati. Ya. Ini adalah bila kita kata tautan hati ini, kalau dari segi logik, kita bercakap tentang conscious mind dengan subconscious mind. Ya. Kata subconscious mind itu memerlukan didikan. Macam mana? Cuba tengok orang belajar kung fu. Kan? Dia nak apa? Nak belajar penumbuk. Satu-satu pergerakan penumbuk tu kan. Dia akan bawa buat penumbuk tu. Dia buat banyak kali ya. Sampai benda tu jadi reaksi automatic. Subconscious reaction. Kan? Kalau kita nak train seorang jago Olympics lari 100 meter. Dia akan start, dia nak start tu kan. Dia akan buat sampai dia jadi apa? Sebati. Dia banyak dia punya apa? Latihan tubuh dia tu. Begitu juga kawan.
macam kata kita nak, bila kita nak belajar kawal, dia akan, kita akan kawal tu kiri kanan kiri kanan kiri kanan sampai kita perfect. Jadi bila perfect tu, bila kita kawal ramai-ramai, dia akan jadi cantik. Ya? Betul. Jadi daripada conscious kepada subconscious, dia jadi power. Ya? Itulah salah satu asas tarika. Sebab dalam tarika, ada didikan-didikan, latihan-latihan yang membawa kepada kepautan. Seperti dalam kung fu, saya kata. Dalam apa ini? Semualah latihan-latihan untuk membawa manusia kepada kebiasaan ketaatan. Latih tubi. Ya. Jadi kaedah ni, itu pasal dalam penjara kita membuat satu modul, kita namakan modul tu kawat zikir. Zikir kawat. Zikir kawat. Kita namakan zikir kawat. Itu pasal kita tubuhkan satu pertama. Dan kita panggil street zikir. Kita bawa di ke street. Streets. Untuk berzikir, untuk apa ni? Basking, kita buat basking method di kita dah buat hari tu di Ring of Life. InsyaAllah kita akan buat di sana, kita akan buat di Putrajaya dan banyak tempat lagi. Jadi masalah orang muda, bukan saja orang muda lah, orang bukan muda sekarang ni, masalah pertama adalah tidak ada kepautan, no heartstring dengan Allah dan Rasul. Itu pasal kita nak berterima kasih dengan kepimpinan negara sekarang ni. Kalau kita lihat dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini, telah mula aktiviti-aktiviti seperti selawat perdana, telah mula aktiviti seperti zikir perdana. Ini semua pergerakan-pergerakan besar yang tidak wujud kira-kira apa ni 30 tahun dulu. 30 tahun dulu tak wujud perkara-perkara seperti ini. Selawat perdana tak wujud. Tak. Pertama pun. Cuma dalam pentadbiran yang ada sekarang ni, yang kita bersyukur sangat, Datuk. Yang telah wujud kerajaan sedang. Dan ini seperti kita selari dengan hasrat pimpinan negara yang seperti yang dilafazkan dalam TN50 lah. Kita mahu ke arah masyarakat yang mempunyai nilai moral yang tinggi. Ya? Itu bermakna tak ada moral yang lebih tinggi daripada moral ketaatan kepada Allah dan Rasul. Tidak ada. Itu yang paling tinggi. Ya. Jadi asas seperti itu, paut hati. Jadi insyaAllah kita ada beberapa perkara yang kita tengah rancang untuk mengarus perdanakan ini lebih. Termasuk mungkin kita nak anjur satu carnival seluruh Malaysia. Kita sedang rancang untuk lebih. Kita pun dah buat pertandingan merhaba ni tu kan. Kita akan teruskan dekat wanita. Daripada bawah kepada kemasaan.